Pesulap Demian Aditya akhirnya merespons berbagai tanggapan masyarakat terkait aksi Dead Drop yang gagal. Melalui akun Instagram pribadinya @akeong_demian_aditya_. Demian meminta maaf karena belum memberikan keterangan apapun terkait tragedi yang memakan korban itu. Alasannya karena dia sekarang sedang fokus pada kesembuhan Edison Wardana, stuntman di aksi sulap ekstrim tersebut. Ia mengatakan akan berbicara di hadapan publik suatu saat nanti. Yang terpenting buat Demian adalah kesembuhan stuntmannya ini. Pun ia meminta doa pada semua orang untuk kesembuhan orang sahabat baiknya itu. Dalam tulisan singkatnya itu, Demian juga menceritakan bahwa Econ, sapaan akrab Edison itu merupakan sahabat baiknya yang sudah ia kenal sejak 15 tahun lalu. Menurutnya, Econ bukan hanya sekadar stuntman atau tim manajer saja tapi sudah seperti kakaknya. Ia juga memohon pengertian pada masyarakat untuk memberinya waktu dan pengertiannya. Dear netizen, mohon maaf gue belum membuat statement mengenai kejadian kemarin, karena kita semua masih fokus dengan kesehatan Econ. Nanti akan ada waktunya gue untuk bicara, yang terpenting sekarang minta doanya untuk kesembuhan Econ. Econ itu sahabat baik gue dan sudah saling kenal baik sejak 15 tahun yang lalu. Dia bukan hanya sekadar stuntman or tim manajer aja tapi sudah seperti kakak buat gue. Jadi mohon pengertian dan doanya agar Econ pulih seperti sedia kala. Terima kasih atas pengertiannya.